Ini banget, mak mertuaku doyanannya ini banget nih teman-teman, hati sapi. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aci di Aci Bosku Vlog. Tuh, pemukanya dengan Holiday. Selalu digangguin di dapur sama anak wedok. Kali ini saya mau masak hati sapi, teman-teman. Apa nak? Apa suka cepet kakinya ya? Dia suka mainan pintu. Terus kalau sudah kecepit lah itu tangannya. Nah teman-teman, kali ini pengunjung akhir tahun ya, saya mau curhat sambil mau masak hati, karena tahun 2020 itu penuh dengan makan hati teman-teman. Apakah kalian sama kayak saya makan hati di tahun 2020 ini? Ikuti terus saya ya. Biarkan dia anteng, saya mau pelan-pelan pergi ke dapur. Kalau enggak, saya digangguin sama anak wedok ini. Nah, ini dia teman-teman, hati sapi. Saya beli itu 35 lira. Kurang lebih itu harganya 70.000. Mahal ya? Enggak tahu juga sih. Ini pertama kali beli sih, teman-teman. Selama ini belum pernah makan belum pernah masak hati sapi. Dan saya pun juga tidak doyan. Tapi selalu makan hati, apalagi di tahun 2020 ini. Makan hati banget. Kenapa? Banyak pokoknya hal-hal yang menyebabkan makan hati di tahun 2020 yang teman-teman ketahui pastinya banyak kan. Apalagi ikuti saya terus ya sambil ngupas hati ini biar cepat empuk. Tuh harus dikupas ininya, ternyata kulit tipisnya ini saya juga baru tahu teman-teman, dari emak saya. Ribet loh ternyata ngupasnya ini tuh. Ini tuh tipis banget. Seumur-umur saya nggak pernah megang hati, baru kali ini saya megang hati teman-teman. Nah karena mak saya mertua saya pengen banget, terpaksalah saya masakin. Pertama saya tidak suka dan saya anti makan hati, tapi karena mak mertua saya pengen banget, jadi saya masakin lah hati ini teman-teman. Kan kasihan ya, udah tua pengen ini pengen itu. Jadi mantunya harus masakin buat mak mertua. Terus nanti mak mertua sayang ngasih instruksi resepnya apa, masukin bumbunya apa gitu. Nah lanjut cerita teman-teman, saya mau curhat. Kenapa makan hati? Pertama, saya mau mudik gak jadi-jadi. Saya makan hati banget. Kenapa? Karena saya selalu makan hati kalau ngeliat postingan teman-teman. Vlog-vlog teman-teman makanan-makanan Indonesia yang super endes, apalagi di Jakarta lagi musim petai kan sekarang ya, aduh ngiler-ngiler. Kalau mau kargo ke sini, kargonya aja per kilo udah 150.000. Tahu sendiri masa pandemi harus ngirit-ngirit. Makanya kan makan hati. Iya toh, siapa yang kayak saya? Pasti kalian nggak seperti saya kan? Kalian yang di Eropa mudah mendapatkan makanan-makanan Indonesia di toko Asia, sedangkan saya di Istanbul itu susah. Menurut saya toko Asianya itu nggak sekomplit di Eropa-Eropa lainnya. Saya suka ngeliat teman-teman yang belanja-belanja di toko Asia itu lengkap banget. Tapi kenapa saya di Istanbul ini sulit ya?
Nah, sudah selesai juga akhirnya. Sekarang saya bikin bumbunya. Bumbunya itu ternyata cuman apa? Bawang bombay, teman-teman. Bawang bombay satu dan tomat satu, terus garam, terus sama saus tomat, terus apa tuh? Merica bubuk itu loh, lada merica apa lada ya, lada hitam. Udah itu aja. Terus nanti ini masaknya harus pakai itu apa namanya, presto. Jadi cuma beberapa menit itu jadi. Nah, disangrai dulu ini bawang bombaynya. Terus tinggal cemplung-cemplung-cemplung semua nih. Tutup selama 30 menit. Mateng. Nah, ini dikit aja karena kan yang makan cuma mak saya. Dan saya enggak mau makan hati. Meskipun tahun 2020 penuh dengan makan hati, mudah-mudahan di tahun 2021 kita tidak makan hati lagi ya teman-teman. Segera musnah ini pandeminya. Amin. Nah, ini di oseng-oseng biar hati ya. Yang pada makan hati di tahun 2020 ini semuanya hilang. Semoga semuanya bahagia di tahun 2021 mendatang. Nah, ini sudah matang, teman-teman. Ini dia hatinya. Selamat makan. Ayo kita makan teman-teman. Nah, saya tidak makan hati, yang makan hati mak saya aja, biarkan dia makan hati. Saya nggak mau makan hati sapi, radoyan aku. Saya makan nih bayam. Nah, kalau roti masih makan. Enggak, mudah-mudahan mak mertua saya nggak makan hati sama mantu nih ya. Musim dingin itu paling enak sup teman-teman. Kita kalau makan sup itu aku sampai nambah karena kan dingin banget ya. Semuanya selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua lebih baik di tahun 2021. Tidak kekurangan satu apapun, enggak makan hati lagi. Makannya yang enak-enak. Bisa makan makanan Indonesia kalau saya ya. Cucu saya enggak suka juga makan hati dia.